Citayam, Citayam, Citayam. Sambut oleh kemacetan duniawi lagi, Bro Di. Kita pengen ke Citayam, buju ke Citayam. Wah, akhirnya kita nyampe di pasar Citayam naik CJX. Ini mah jajanan dari Citayam. Masya Allah. Siapa yang cita-citanya abisnya di motor langsung hujan. Set bocil hujan-hujanan. Bertiga-tiga ini. Semua cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Mail. Asik. Jadi sore-sore nih kita si ZX kita bawa keluar lagi nih. Lagi ada di Margonda cuy, buduh. Sekarang kita pengen ngabuburit lagi. Kita nyalain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Buduh. Udah lama banget ini kagak dinyalain. Gara-gara kemarin habis di detailing. Terus gue kandangin dah udah. Waduh, gurih banget. Ayo ah, langsung aja kita gaskan. Dari kemarin kita naik si Patrick mulu ya kan cuy, si ZX dikandangin. Nah sekarang saatnya kita pengen ngabuburit nih bujuk sama si ZX. Udah lama buat kita kagak mau muter sore-sore ya. Tapi mah dulu doang udah yang JJS. Nah sekarang kita pengen ngabuburit ini bujuk. Waduh, kita udah disambut oleh kemacetan duniawi lagi Bro Di. Memang lewat Depok lama kudu macet-macetan. Kita mah udah ready buat ini. Walaupun macet kayak ini mendung karang nih. Mau hujan kayak mau apaan kayak juga kita gaskan terus ya kan. Gaskan terus dah bujuk. Pokoknya dah. Oh macet banget di Depok lama mah emang udah pasti. Apalagi sore-sore begini jam 4 sore ini. Macet buat macet di daerah sini mah udah terkenal. Enggak apa-apa. Kita karena dari kemarin naik si Patrick mulu ya kan. Jadinya sekarang kita pengen naik si ZX lah. Kita gaskan walaupun macet kayak apa kayak tetap be kita gas. Terus. Tapi emang ngabuburit mah kurang abdul ya kalau kagak macet-macetan bujuk. Yang penting gua kalau ngabuburit mah kudu macet. Kudu macet-macetan baru dah. Nah jadi tujuan kita ini sekarang nih pengen ke Anwan. Kalau kemarin kan kita mah dekat rumah Bea ngabuburitnya. Nah sekarang kita pengen ke Citayam buju, ke Citayam guys. Mantep pisan ke Citayam. Romana sono enak banget. Kita pengen ke Anwan namanya asal muasal kita. Buset bang di Citayam bang ngabuburit naik si ZX ke Citayam. Di gimana no Romana no kalau daerah sono. Sekarang pas banget ini masih jam 4 kurang. Tadi gue habis sholat asar langsung baik kita gaskan ngabuburit. Walaupun mendung-mendung bagaimana gitu. Tapi emang kita gas terus ya. Soalnya besok sore gue ada acara bujuk. Ada segala ada acara. Ya bener ada acara. Makanya kita baru bisa sore ini. Udahlah kita gaskan aja lah kagak ngapa. Tapi mah gini kalau ke daerah sono crowdnya mah padet banget padet. Kagak ngapa kita gas terus. Citayam, Citayam, Citayam. Citayam, Citayam, Citayam. Citayam, Citayam, Citayam. Citayam. Tapi mas ini mah tinggal lurus be sampai mentok. Lurus be sampai habis sudah dah. Pokoknya kita tayamnya sampai ono anda sampai stasiun dah. Ntar kita balik ke lewat sono lewat kali licin. Nah mau ngabuburit kita pergi kemana be bang ya? Sampai kita cari jalanan macet-macet juga jadi nih wah. Waduh, suaranya merdu banget ya, JTX ya. Bukan main. Kalian ntar kita beli anuan kayak biasa, beli takjil. Jadi romanya kayak Patrick kan? Si Patrick kali ya? Iya, no, lampu belakang mirip banget. Oh, Seneng, ini motor beat. Udah ngalangin banget. No, ya kan kayak Patrick kan? No. Bang, Patrick. Wih, keren ku Patrick, lampu belakangnya sama persis kan? No. Walaupun karang mendung ya tetep bela kita gaskan terus. Kita main ke Citayam mau JTX bang. Waduh mantep banget ya. Udah sono mah sore-sore. Kita solo belum pernah ini ke daerah sini ya. Nah, dari sini kan enak banget ya. Belahnya rel kereta. Waduh. Udah mau tinggal lurus-lurus doang ternyampe stasiun Citayam.
tapi pak jalanannya begini ya, masya Allah. Tolonglah di aspal kayak gitu, di pelur, ini udah di pelur ya. Aspal gitu suka seenggaknya ya, biar enak. Kan satu-satunya akses kalau mau ke daerah sono, no, daerah Citayam lewat, lewat sini bahaya. Kagak bisa lewat, lewat mana-mana lagi. Nah, kapan-kapan kita ayam lagi kita, tapi bawa si Patrick ya. Iya, pada setuju kagak deh. Waduh, tapi mau rame-rame ya, daerah sana mau ya. Romana kereta kagak udah ngelewat ini ya. Melihat kereta kan kita. Waduh. Muncul kan udah kereta, panjang umur udah kereta. Pengen kita balap ya. Buset, pengen kita balap udah kereta. Edah. Penasaran ya, namanya ngabuburit mau kemana pergi be ya bang ya, kagak ada tujuannya gitu, yang penting mau muter baik. Suaranya merdu buat merdu bro deh. Oh, kita buka dulu dah. Eh, daerah sini mah enak ya, ramai juga noh. Udah sampai apa belum ini Citayam? Belum ya? Apa maju lagi ya? Kayaknya masih maju lagi nih. Waduh, orang udah pada pakai jas hujan, ngeri-ngeri hujan be belah sono. Moga be kagak ya. Kalau hujan bujuk nangis gue bang, kami sini detailing. Detailingnya 2 hari 2 malam. Hujannya cuma 2 menit, tapi langsung kotor semua. Masya Allah, semoga be kagak ya. Udah, ini kita, wah, nokal orang udah pakai jas hujan. Masya Allah, moga be kagak hujan. Amin, amin. Daerah sono sih emang mendung. Cuma kita gaskan be lah, pada besok-besok kita kagak ngabuburit lagi ya. Oh belum, ini mah masih lurus terus, masih jauh ini kayaknya. Gue mah dulu pernah lewat mari, tapi tahun anuan, tahun 2016 apa udah lama banget pokoknya dah. Wah iya gerimis cuy, kagak ngapa kita terabas terus. Yang penting kita nyampe Citayam. Jalan Haji Idul, buset, Haji Idul. Gue belah sono belok, Haji Idul wah. Kan ngeri buat ngeri. Gua apal banget kalau daerah sini wah. Pokoknya kudu hati-hati dah. Saat ini Romana udah belok apa belum ya? Masih lurus terus ya? Masih kayaknya udah sampai mentok. Wah, tapi orang dari belah sono udah pada pakai jas hujan semua, bujuk dah. Kagak ngapal ya, kita terabas be hujan-hujanan kalau misalnya hujan. Hat, jangan hujan dulu ke ya. Parbe gitu hujannya. Wah, ini angkot belok mana nih? Gua ngerinya dia motong kalau belah sono. Pokoknya ini mah lurus-lurus doang dah sampai mentok. Pokoknya sampai ada pasar, ada rame banget noh baru nyampe dah. Oh, daerah sini abis hujan ini Romane ini noh, becek jalanan. Wah, iya Citayam hujan, bujuk. Kagak ngapa lah kita terabas terus. Nah. Sampai pasar ini. Bujuk nyiprat ini belakang ceret dah, masya Allah. Akhirnya kita nyampe di pasar Citayam naik CJX, mantep banget ya. Wow. Aduh, oh iya ini stasiunnya ini. Waduh, Citayam apa kabar? Assalamualaikum Citayam. Waduh, macet-macetan lewat mari. Lah coba itu. Sini mau macet mulu ya jalanan ya. Nah iya ini keretanya ini. Anuannya stasiun Citayam ya. Bujuk, mantep banget ya. Ngabuburit sampai ke Citayam jalanan lebih. Masya Allah. Bujuk, diliatin mulu gua. ZX lewat mari udah detailing ya kan. Tadi gua mikir sih ya kayak aduh motor kalau misal kagak dipakai mulu sayang, kagak dipanasin. Namanya kita beli motor mah dipakai lah ya. Walaupun hujan kayak walaupun itu kayak ngeter mah dipakai. Makanya ya udahlah kita terabas deh mau hujan mau gimana. Rame banget, rame jalanan sini. Masya Allah.
pokoknya mah kudu sabar deh kalau lewat mari, namanya juga lewat Citay. Untung ini ya, apa namanya, abis hujan ini Roman ini ya. Coba kalau hujan-hujanan lewat mari, buyang kita. Motor abis di detailing lewat sini, bujuk. Timun Suri enak bener ya. Kalau nggak salah ntar kita nyebrang rel dah. Belok kanan kita ya. Waduh, Pasar Citayam, bu, mantep banget bang. Nah iya, kita belok kanan ini. Ntar kita beradu dong, Wel Sodo. Nih siap-siap nih, beradu nih kita sama dia noh. Waduh, awas bang, nyangkut bang. Kita ngeri-ngeri nyangkut aja ini. Nah, alhamdulillah kagak. Bujuk lewat Citay ya bu, Masya Allah. Kita beli jajanan dulu kali ya di Maria. Waduh, biar pulang anuan emak. Ini mah jajanan dari Citayam. Masya Allah, kok dari Citayam is gitu. Misi-misi ya, misi-misi ya bang ya. Kuat silinder lewat mari bang, mohon maaf, permisi-permisi. Jadi pusat perhatian parah lewat mari bang ya. Waduh, Pasar Citayam, itu beli makanan dulu kali ya di mari ya. Beli apa tapi ya, abis hujan-hujan sepi nih, kagak ada orang yang buka takjil ya. Kagak ada orang yang nganuan takjil. Apa aja jualan takjil. Oh ada nih. Belum pada buka ya di rawatnya bang. Udah jam 4. Waduh, becekan ceret. iya ya, kita pengen beli makanan mah anuan ya. Kagak ada apa namanya, kagak ada cantol ada. Baru ingat kita. Gua kagak ada anuan, kagak ada cantolan gua. Lupa. Jadi ini kita belusukan lagi ya guys ya. Aduh hujan ini ya Roman ya. Wah tapi hujan cuy. Nah jadi tadi niatnya gue pengen ke ini nih, ke Tajur. Cuma ternyata pas tadi gue udah belok ke sana hujan ternyata. Ya arah balik aja dah, tinggal lurus-lurus lagi cuy. Yang penting kita udah ke daerah Citayam ya. Nah kan daerah sini mah gerimis ini hujan ini. Masalah dari kemarin anuan mulu cuy, tiap sore hujan mulu gitu. Jadi kita kagak sempet bikin konten-konten ngabuburet. Tadi sih agak lumayan terang sih ya daerah rumah gua, tapi pas udah ke arah Citayam bujuk hujan bang. Hujan mulu bang, sampai rumah kita kudu nyuci lagi nih, nyuci motor lagi. Nah daerah sini mah gerimisnya udah lumayan reda lah ya, kagak separah yang tadi. Suaranya menggelegar. Gue pengen tadi sih niatnya pengen ke Tajur, cuma pas gue lihat lagi ternyata udah jam segini ya, udah jam tengah 5. Kalau kita gas terus mah macet banget, macet di Rasono ntar. Yang gue anuin mah ngerinya arah baliknya doang, belum ntar kita lewat jembatan Serong ya. Macet banget, macet kan itu kalau sore. Makanya yaudahlah kita arah baliknya dulu dah, biar sampai rumah kita bisa nyantui-nyantui dulu, kagak langsung buka gitu.
naik jet, aduh banyak jajanan juga ini di mari nih. Tapi kita bingung cara bawanya. Gue tuh kayak tadi kagak sampai berhenti gitu ke tukang jajanan ya. Kalau sampai berhenti mah malu, bang, kagak jadi beli gitu. Ngapa deh, kagak usah bawa aja bujuk. Kalau bawa si Patrick mah ada cantolana ya di bawah gitu. Terus juga bisa anuan, bisa apa namanya, taruh di bagasi. Lah kalau bawa ginian taruh di mana, bang? Kagak ada tempat sama sekali nih, bang. Nah, perempatan sini nih yang macet-macet nih kalau sore. Oh, tapi sekarang udah dibikin begini ya jembatannya. Iya, udah bagus lah. Boleh. Biar kagak begitu macet jadinya. Saya masih boleh macet ya. Dulu mah gue sering lewatin jalanan sini, soalnya kan rumah kakak gue belah sono ya. Belah sono dah pokoknya dah. Sering gue lewatin jalan mari mah. Kalau sore, jadi gue udah hafal mana lubang, mana ranjau. Sekarang ini kita jarang-jarang lewat jalanan sini, bang. Motor habis di detailing kotor lagi, yo. Siapa yang cita-citanya habis nyuci motor langsung hujan. Awan-awan belah sono mah terang gitu. Awan belum hari doang hujan. Set bocil hujan-hujanan. Bertiga-tiga ini. Bujuk bonceng empat. Gokil banget ini bocil nih. Ah, jalan-jalan sini nih kudu hati-hati nih. Lu selewor dikit mah udah jurang, bro. Pokoknya kudu hati-hati dong kalau lewatin jalanan mari mah. Kudu pelan-pelan banget ini. Lu sayang banget cuaca lagi kurang cakung nih. Kurang cakung ya, cuaca kurang mendukung. Pokoknya lagi cakung mah enak banget ya. Kayak kemarin yang naik si Patrick sore-sore, waduh enak banget itu. Cuaca cerah, panas.